Sebanyak 12 peti berisi jenazah korban pesawat Air Asia QJet 8501 diterbangkan ke Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 3 Januari 2015 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Empat jenazah diantaranya adalah yang diinapkan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin sejak Jumat kemarin, dan 8 jenazah baru tiba di Pangkalan Bun pukul 10:30 pagi tadi.